konser gabungan itu konser 1, konser 2, konser 3 itu jadi gabung, dan acara hari ini adalah dinamakan dengan konser gabungan. Aku pun baru pertama kali ikut, dan mari kita ikut terus, oke? Inilah menu yang aneh. Enak. Enak jengkol. Pakai resep kecil kayak. Mana? Masak jengkol. Tapi tak cukup pedas. Iya. Pedas. Sama aku enggak ikut. Enggak pedas aja. Bagaikan orange. Dan saya makan. Sedap dan manis sekali. Kaget. Kayak ini apa coba? Makan pakai lemon apa jeruk kayak gini. Tapi pas musim gini. Tapi enggak gini-gini digabung-gabung juga di mix. Mix makanan itu. Keladi itu kira-kira cuma buat hiasan. Apa yang dimakan? Yang kumakan ini lah yang normal. Normal ini. Berarti itu abnormal. Karena abnormal, nggak tahu. Coba lah. Nggak berani. Belum coba belum tahu. Iya memang. Abang pernah makan? Kan dibilang. Enak. Hah? Iya ya. Mana makan daging babi yang banyak? Ya. 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 Ya
Kalau kamu gak suka video ini, silahkan dislike 2 kali. Oke, jadi kawan-kawan semuanya yang udah like, yang udah subscribe, I say thank you for you. And tetap tetaplah semangat buat Tuhan. Dan ini adalah yang lagi ada di sini adalah Komsel gabungan dari 3 Komsel. Komsel Agape, Komsel Keluarga, satu lagi Komsel Kasih. Jadi ada 3 ya. Nanti kita ikutin aja terus dan tetap tonton video ini sampai habis. Kalau enggak sampai habis ya ceritanya nanggung. Kan kayaknya naik tanggung-tanggung. Oke. Oke. Oke kawan-kawan, di sini lagi menunggu yang belum datang. Dan inilah yang masih ada di sini. Ini dari mana-mana aja, belum tahu. Dan ini adalah ibu Elis. Kami panggil Mami Elis dan beliau akan membawakan nanti khotbah. Dan yang megang gitar itu adalah ketua dari kita orang Komsel Agape. Nah, itu ketuanya. Tapi ketua-ketua dari komsel lain aku belum tahu kan, karena ini baru pertama kali. Jadi aku belum tahu gitu. Oke. Kita lihat aja. Bentar lagi acaranya akan dimulai dan jangan lupa subscribe dan tetap yang belum like silahkan like. Kita boleh buat acara juga lah. Bulan 11 akhir.
konsep mungkin di situ loh buat gabungan sekalanya ya. Jadi saya mau tekankan sekali lagi buat adik-adik kami yang masih ada di sini ya, puji Tuhan sekali lagi ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Lama tak jumpa dengan adik-adik yang baju biru-biru ya, baju biru ya, jarang bersekutu lah ya. Jadi hari ini kesempatan ada kita semua di sini. Sekali lagi mari kita tidak buang masa, kita masuk dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita akan baca 24 jam, betul atau tidak? Ada yang nyanyian? Enggak ada, 24 jam saja. Yang I-nya, I-nya itu bagaimana kamu menginvestasikan, bagaimana kamu mengatur waktu kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Karena Tuhan berkata dalam Efesus, coba buka Efesus 5 ayat 16. Apa isinya? Iya, Bu, betul. Efesus. Efesus 5 ayat 16. Amin. Apa yang Tuhan katakan? Sudah dapat semuanya? Amin. Ya, kita baca 1, 2, 3 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Iya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah baik, betul? Jahat. Kenapa dikatakan jahat? Karena orang jahat. Segala-galanya ya, bukan hepeng segala-galanya, tetapi investasikan waktumu untuk kerajaan Allah, itu maksudnya ya. Apa yang sudah kamu tabur dalam dunia ini, Tuhan tidak akan pernah mengatakan berapa duit sekali lagi kamu bawa ke kerajaan surga. Enggak perlu, Tuhan kita kaya raya. Dia mau tanya berapa jiwa yang sudah kamu bawa ke dalam kasih Kristus. Sebab itu dia katakan, selagi ada kesempatan beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya, saat inilah kita menjangkau mereka yang masih dalam kegelapan ya. Yang Tuhan tuntut dari kita pada saat ini, kita kumpul di sini bersama untuk apa? Ya, untuk memberikan motivasi, dorongan, galakan supaya setiap kita tempat ini memberikan waktu kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya, sebab itu sekali lagi dikatakan, kita buka satu lagi dalam Matius. Ya, dalam perjanjian. Hah? Mana? 28. Ayat berapa itu, Bu? 9. Happy birthday to you.
Yahya, beli semangat. Bikin lah, Pak, bercepat. Yahya lah, Pak. Oke. Kita bersatu dalam doa. Okay. Haleluya Bapa yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu pada kami ya Tuhan. Hingga pada malam hari yang indah ini Tuhan Yesus, Engkau masih mengizinkan kami untuk berkumpul bersama di rumah ini Bapa yang baik. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami ingin berdoa ya Bapa, khususnya untuk yang ulang tahun pada malam hari ini Tuhan Yesus, dari bulan 7, 8, 9 ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau panjangkan umur, Engkau berikan kesehatan, serta Engkau limpahkan berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah damai dan sukacita-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan syukur, haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kasihku ya, dan alani murukku. Kau nggak tahu deh, kau jangan malu-malu. Nggak boleh, harus. Iya, sudah. Siapa lagi ulang tahun? Cuma di tengok doang yang nggak. Nggak lah, nggak ulang tahun. Kau ulang tahun nih. Nggak kan? Udahlah, dia nggak ulang tahun. Ah, hai, ya.
sudah dua. Sudah dua. Semua, semua. Semua.
selesai. Tadi sekalian ada acara perayaan ulang tahun yang bulan 7, 8, 9 dirayakan hari ini, supaya panjang umur, sehat selalu, dan tetap bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Dan aku Bakhar yang mengevlog ini semua supaya bukan buat pamer-pamer atau buat hibring-hibring, bukan, tapi buat berbagi cerita buat semua kawan-kawan yang lagi galau, lagi sedih nonton ini. Semoga bisa terhibur hati dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka videonya, silahkan di subscribe. Kalau nggak suka, silahkan di dislike, tapi dua kali ya, jangan sekali. Oke, makasih yang udah subscribe, kalian luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi di channel berikutnya, dan